Doa, Terima kasih Allah Bapa buat kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami hingga pada pagi hari ini kami beroleh sukacita yang daripadamu. Bapa yang baik sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh menerima firmanmu dengan baik. Berfirmanlah engkau Tuhan karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Shalom bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan kita pada pagi hari ini Sabtu, 27 Januari 2024 dari Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Dangadong manang i se ho ale jahoba, natibul jala natibul guarmu mar hitehite Demikian pembacaan Nats firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema utama atau topik dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kuasa Allah. Ketika Il nomen sentiba di silidung, beliau tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat pada saat itu banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Rasul Batak tersebut. Salah satu tantangannya adalah apabila ada demam tiga hari, sakit tiga hari. Lajimnya mereka menganggap bahwa orang tersebut adalah sakit akibat ulah setan atau dukun jahat. Ketika Nomensen datang untuk mengobati orang-orang sakit itu dengan obat-obat yang dibawanya dari Jerman. Misalnya parasetamol, antibiotik, vitamin dan lain sebagainya. Itulah yang diberikan OPUI kepada yang sakit demam dan akhirnya banyak yang disembuhkan. Oleh sebab itu apa yang menjadi yang dilakukan ataupun apa yang menjadi tersendiri ataupun yang menjadi pandangan jemaat-jemaat di sana terkait penyembuhan yang dilakukan oleh I.L. Nomensen. Semakin banyak yang disembuhkan, maka semakin tersiarlah kabar tentang Nomensen. Bahkan beliau digelari datu sibuk termata. Karena bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit pada saat itu. Karena lebih terang matanya dibandingkan orang Batak dan mampu menyembuhkan orang sakit tersebut. Banyak yang menanyakan siapa yang disembah sehingga sanggup menyembuhkan siapa yang disembah oleh Nomensen? Kenapa dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit seperti itu? Nah, disitulah yang menjadi kesempatan Nomensen untuk memberitakan bahwa Kristus Yesuslah yang sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesuslah, tangan Tuhan Yesuslah melalui Nomensen tadi boleh menyembuhkan orang-orang yang sakit pada saat itu. Kita mengetahui ketika demam misalnya pasti sudah ada obat-obat tertentu parasetamol, antibiotik, bahkan yang lain sebagainya. Oleh karena itu masyarakat di sana, jemaat di sana beranggapan, wah no mention bisa. Siapa yang disembah itu menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi mereka. Saya juga mau seperti itu. Oleh karena itulah, benarlah firman Tuhan, tidak ada yang lebih berkuasa selain dia. Selalu ada cara Tuhan untuk memenangkan hidup kita di dalam menghadapi segala tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk selalu memenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita, memprioritaskan Tuhan. Oleh karena itulah, kita boleh hidup dalam kuasa Allah. Amin. Kita berdoa, sungguh. Buat kami bersukacita, ya Tuhan, buat penyiapan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersukacita. Ajarilah kami supaya kami selalu turut akan kehendak-Mu, akan firman-firman-Mu, supaya kami boleh menjalankan segala aktivitas kami dengan baik. Bapa yang baik kepada jemaat-Mu, jemaat-Mu, HKBP Di Kupang, dimanapun mereka sekarang, apapun yang mereka lakukan, aktivitas mereka pada satu hari ini. Sami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu, biarlah roh kudusmu yang menuntun perjalanan kami, supaya kami boleh semakin bersuka cita untuk menjalani hari-hari kami. Terpuji termulialah nama-Mu kini esok sampai selama-lamanya. Amin Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin shalom bagi kita semua